Ya, ketemu lagi dengan saya pada channel Lili Animasi. Dalam video kali ini saya akan membuat program akar yang kedua atau biasa disebut sortir akar. Sortir akar untuk adenium seperti ini. Ini sebenarnya sudah pernah disortir. Sudah pemotongan akar. Ini juga sebenarnya sudah layak ditanam. Inilah contohnya setelah sortir akar kedua. Jadi akar besar sudah mulai pendek seperti ini. Ini sudah pendek. Dan ini juga sudah dipotong pendek. Ini adalah contoh hasil dari sortir akar atau program akar kedua. Dan ini sudah bisa ditanam dalam pot bonsai seperti ini. Dan ini juga sudah pernah disortir, namun masih kurang menarik bagi saya. Jadi ada yang harus saya potong untuk akar-akar kecil. Dan ini itu akar-akar yang panjang agar bisa mengatur ulang. Dan ada yang ke bawah seperti ini, jadi tidak mengganggu untuk duduknya dalam pot. Saya rasa sudah seperti ini. Ini mungkin tampak depan yang akan saya tanam nanti. Dan ini contoh kedua yang akan saya potong untuk membuang, memendekkan akar. Bisa dilihat sudah dipotong pendek semua. Ini terlihat lebih rapi, akarnya tumbuh. Dan untuk yang ketiga ini masih akar-akar serabut. Saya menggunakan rangsang akar, oleskan rangsang akarnya pada bekas-bekas potongan. Menanam adenium ke dalam pot keramik sebenarnya sih tidak baik ditanam langsung dalam pot keramik, karena ini setelah program akar pertama dan saya melakukan sortir akar. Sortir akar atau program akar kedua yaitu memotong akar yang panjang menjadi pendek. Ini untuk program akar mame bonsai. Dikarenakan pot kecil, jadi kita harus memotongnya agar akar tidak memanjang. Dan setelah dipotong, diberikan obat perangsang akar, lalu dikeringkan dulu selama 1 hari. Ini baru akan saya tanam kembali. Ini ada semua yang sudah dipotong yang panjang-panjang. Dan sebenarnya baiknya ditanam dulu di dalam pot biasa agar medianya juga cukup. Namun saya langsung saja menggunakan pot bonsai. Dan untuk yang pertama, yang kecil, saya menggunakan pot dari bahan tanah liat seperti ini. Bentuk bulat tapi di agak pembuatannya agak ditekan seperti ini hingga jadi oval di bagian atasnya, dan bentuknya juga agak tidak rata seperti ini. Tapi saya menggunakan sekam bakar
Laskar Bakar saya menggunakan pasir Malang. Sementara tetap ditutup dulu akarnya, karena habis pemotongan akar belum tumbuh akar serabut dari bekas potongan tersebut. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, saya menggunakan pot semen seperti ini. Untuk yang kedua, ini yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, saya juga menggunakan pot semen. Yang ketiga, inilah proses program akar yang kedua untuk Mame Bonsai Adenium. Inilah hasilnya setelah 1 bulan kemudian, sudah muncul tunas daun dan sebagian daun sudah mulai membesar. Dan yang satu, yang di pot yang paling besar, bulat pot semen seperti ini namun lebih besar, itu sebelumnya telah terjual duluan, jadi tidak sempat saya videokan perkembangannya. Jadi hanya dua ini yang tersisa. Itulah hasil dari program akar kedua atau sortir akar untuk membuang akar-akar serabut yang tidak diperlukan atau memotong pendek akar yang panjang agar muat di dalam pot mame seperti ini. Inilah Adenium Mame Bonsai koleksi channel Ludi Animasi. Jika baru pertama kali menonton video di channel ini, mohon klik subscribe atau berlangganan pada tombol merah di bawah video ini untuk menunggu video-video berikutnya. Dan mohon berikan like atau komentarnya. Jika ingin bertanya, silakan ketik pada kolom komentar di bawah video ini. Dan mohon bantuannya untuk share atau bagikan video ini. Cukup sekian, terima kasih telah menonton channel Ludi Animasi.